Selamat pagi teman-teman Taman Baca Inovator. Apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat-sehat ya. Saya Yesi dan saat ini ingin memperkenalkan program baru dari kami yaitu Video Learning. Nah, apa itu Video Learning? Video Learning ini kami persembahkan untuk teman-teman yang sering bertanya kepada kami bahwa bagaimana membangun sebuah taman baca? Bagaimana mengembangkan taman baca tersebut? Dan bagaimana membuat program-program yang menarik dari Taman Baca. Melalui video learning ini, kami juga berharap teman-teman Taman Baca dapat memperoleh informasi tentang bagaimana membangun gerakan literasi dan pada akhirnya dapat mendukung dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, bagaimana membangun sebuah Taman Baca. Yang kedua, bagaimana mengembangkan atau menghidupkan sebuah taman baca. Nah, yang ketiga, bagaimana memastikan keberlanjutan sebuah taman baca. Yang keempat, dan tidak kalah pentingnya, bagaimana memulai sebuah gerakan literasi. Selama beberapa tahun membangun Taman Baca Inovator, ada banyak pengalaman, cerita dan insight-insight menarik yang saya dapatkan dalam memulai sebuah taman baca. Pada intinya, mulailah dengan apa yang kita punya. Jangan khawatir dan jangan bingung tentang dana atau tentang dukungan dari orang-orang sekitar kita. Pada akhirnya, semua akan mulai mendukung kita pada saatnya. Yang kedua adalah selalu mulai perlahan-lahan tapi pasti. Nikmati setiap proses yang ada, setiap perkembangan yang ada. Dan jangan lupa nikmatin juga setiap tantangan yang muncul. Karena semua pasti akan ada solusinya. Video learning ini kami buat dari beberapa tahun pengalaman. Tentu saja banyak hal yang bisa dikembangkan dan tidak semua bisa diterapkan. Teman-teman Taman Baca dapat memilih hal-hal yang dikira cocok untuk membangun sebuah taman baca dan memulai sebuah gerakan literasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan nantikan video-video selanjutnya dari kami. Sekian dari saya, ayo membaca, salam literasi.